oknum-oknum seperti ini disidakkan ini ya. Ini peristiwa berawal saat razia tunggal di persimpangan Jalan Cirebon dan Jalan MT Haryono Medan. Seorang pengendara mobil diberhentikan polisi lalu lintas berinisial BK MRS karena diduga tidak memakai sabuk pengaman. Terjadi adu argumen antara pengendara dan BK MRS hingga akhirnya oknum polisi tersebut meludahi pengendara yang masih berada di dalam mobil. Video keributan ini direkam oleh pengendara lain yang sempat menjadi korban pungli sang oknum dan sempat menjadi viral di media sosial. Saat ini, oknum polisi tersebut sudah diperiksa Propam Polrestabes Medan. Terkait dengan hal ini, sikap perilaku tindak tanduk dari oknum personil kami akan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengamankan orang tersebut atas nama Bripka RS, MRS, dan kita akan proses melanggar PP 2 tahun 2003 terkait dengan peraturan disiplin Polri. Akibat perbuatannya, Bripka MRS akan dikenakan sanksi disiplin dan terancam dimutasi dari Polrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Ini oknum-oknum seperti ini disidakkan ini ya. Ini peristiwa berawal saat razia tunggal di persimpangan Jalan Cirebon dan Jalan MT Haryono Medan. Seorang pengendara mobil diberhentikan polisi lalu lintas berinisial BK MRS karena diduga tidak memakai sabuk pengaman. Terjadi adu argumen antara pengendara dan BK MRS hingga akhirnya oknum polisi tersebut meludahi pengendara yang masih berada di dalam mobil. Video keributan ini direkam oleh pengendara lain yang sempat menjadi korban pungli sang oknum dan sempat menjadi viral di media sosial.